Oke, selamat jumpa dengan saya. Kali ini ada garapan sebuah lampu Hanok 45 watt. Jadi kalau Anda mempunyai lampu seperti ini mati, jangan dibuang dulu teman. Bisa dicokrok-cokrok, siapa tahu masih bisa jadi. Oke, kita langsung buka aja ke TKP lampu ini. Kenapa kok mati? Tidak mau nyala. Oke, kita buka dengan memutar ini. Kita putar saja, kemudian kalau nggak bisa ya disongkel. Kita ini kan. Nah, ini bisa terbuka, teman. Dan kita lihat di sini ada kabel yang putus, teman, di sini. Nih, ada kabel yang putus, kabel hitamnya putus nih. Kabel dari AC-nya terlepas ini. Kita coba apakah memang hanya kabel ini atau ada yang lain, tapi menurut penglihatan saya di sini nggak ada yang sosok yang terbakar. Untuk Elko juga masih oke. Terus lampu ini kayaknya sudah pernah dicoba-coba, teman. Tapi lampunya perlu dicek dulu. Oke, lampunya kita ukur dulu posisi di skala 10 ohm. Nah, kita ukur lampunya. Kalau lampunya mati ya udah tewas. Ini lampunya masih hidup. Lampunya masih oke, teman. Jadi kita coba menyambungkan kabel tadi. Oke, sudah saya buka dan kita cek fuse di sini. Ini fuse-nya. Fuse-nya kalau kita cek ya. Ini teman fuse-nya. Masih oke. Jadi tinggal menyambungkan kabel yang hitam tadi di bagian sini, di fuse sini, untuk masuk arus masuknya, arus AC-nya. Oke, sudah dimasukkan dan kita tinggal mensolderkan. Ya. Di kaki spring yang agak retak kita solderkan. Dan kayaknya sudah aman ini, teman. Ini yang ground di sini. Nah, sudah nyambung. Kemudian untuk yang merah ke sini. Nah, ini sudah nyambung juga. Tinggal mencobanya. Kita posisikan begini dulu. Ini. Kita tinggal mencoba aja pakai arus AC. Ini saya bawakan kabel telanjang seperti ini, tapi awas teman-teman kalau dandan harus pakai saya sarankan pakai piting yang bagus. Kalau saya cukup tak pegang begini aja, ini tak colokin, tak pegang. Oke. Sudah saya colokin dan kita coba tempelin. Nah. Oke, lampunya sudah menyala. Nah, ini sudah menyala, teman. Tidak bermasalah lagi. Tuh, mati lagi, teman. Nah, hanya kurang mepet dan sudah menyala. Lampunya sudah oke, tinggal menutup kembali. Oke, jadi teman-teman kalau mempunyai lampu yang mati, jangan dibuang dulu, siapa tahu bisa diperbaiki seperti ini, masih bisa kita pakai kembali. Apalagi lampu-lampu yang bermerek seperti Hanok, seperti ini, kemudian Philips atau dan yang lain sebagainya. Oke, terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya, mudah-mudahan video ini bermanfaat.